Wamen Pak, masyarakat Bapak di 3 penting Pak, karena dekat lagi pensiun, bagaimana tanggapan Bapak? Ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan. Presiden Joko Widodo membantah pelantikan 3 wakil menteri sebagai bagi-bagi jabatan sebelum berakhirnya masa jabatan sebagai presiden. Jokowi mengaku pelantikan wamen ini sudah dibicarakan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan Jokowi di Stadion Sijalak Harupat Bandung, Jawa Barat pada Jumat 19 Juli 2024. Ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan. Ya, itu aja jawabannya. Enggak. Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikut. Saya sudah bicara dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Ke Uni Emirat Arab, kita hanya bicara dua hal yang penting, hanya dua hal, meskipun ada yang lain-lain, ada dua hal yang penting. Yang pertama mengenai pembangunan Financial Center, yang di situ ada sistemnya, kita ingin tiru, rekrutmennya seperti apa, membawa uang untuk bisa masuk ke Financial Center yang ada di Dubai seperti apa, di IFC, itu yang ingin kita kerjasamakan dan kita sudah tanda tangan MOU kerjasama dengan antara OIKN dengan di IFC. Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik Wakil Menteri Keuangan 2, Wakil Menteri Pertanian, dan Wakil Menteri Investasi pada Kamis 18 Juli 2024. Pelantikan diperlukan untuk keberlanjutan pemerintahan periode berikutnya. Pengambilan sumpah jabatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia.
Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula.